Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdalus salatu wa atamu taslim ala Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril ilmi. Waftah lana bima'rifatil fahmi wa zayyin lana bil ilmi. جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اجعلني وزيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Menyambung semula pembacaan yang terputus pada minggu lepas disebabkan kerana keadaan cuaca yang kurang baik. Insya Allah saya akan cuba untuk sentuh sikit, ulang sedikit apa yang yang terputus pada bacaan yang telah lepas sedikit berkenaan masih sekitar sifat nafsiah berkaitannya. Sedikit huraian-huraian yang agak ringkas. Cuba kita tujuk kembali pada muka surat 31 ya. Muka surat 31 itu berkenaan dengan huraian atau syarah kepada ta'rif sifat nafsiyah itu sendiri, iaitu wahiyal halu al-wajib lizat madamati zatu ghairu mu'allalatin bi'allah. Sebelum kita meneruskan sedikit pembincangan yang akan yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan sifat salbiyah, ada perkara yang patut juga disebut di sini, iaitu berkenaan dengan perbezaan di antara sifat nafsiyah dan sifat sifat nafsiyah dan sifat ma'nawiyah di sudut hal. Jadi biasanya para ulama telah meletakkan takrif sedikit catatan di belakang takrif sifat nafsiyah ni sendiri, iaitu ghairu atau ghaira, boleh kita baca ya, boleh je ghaira ghairu mu'allalatin bi'allah, iaitu hal yang ada pada sifat nafsiyah ini berbeza dengan hal yang ada pada sifat ma'nawiyah. Sedangkan kedua-dua bahagian sifat itu adalah merupakan juga mempunyai hal. Kedua-dua bahagian sifat itu ada mempunyai hal. Tapi ada perbezaannya. Dan hal yang ada pada ma'nawiyah dan hal yang pada nafsiyah. Di sini dinyatakan hal yang pada nafsiyah itu tidak dielahkan. Tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Dan di dalam buku ini telah dicatat sedikit kenyataan itu pada buku surat 31, iaitu kalau tengok pada paragraf yang kedua, iaitu kenyataan yang keadaannya tidak dikeranakan dengan suatu kerana bermaksud kewujudan sifat nafsiyah itu tidak berkait sekali-kali dengan sifat yang lain. Itu makna yang lebih tepat, maksud yang lebih tepat yang diutarakan oleh para ahli kalam atau mutakallimin pada mentarifkan sifat nafsiyah. Berbeza dengan, tidaklah berbeza sekali dengan sifat ma'nawiyah, tidaklah seperti adanya sifat ma'nawiyah yang wujudnya. Keberadaan sifat ma'nawiyah itu dikerana ada sifat ma'an, iaitu dikaitkan. Dikeranakan dengan sifat ma'ani kalau kita melihat ke sisi sifat ma'nawiyah, nanti insyaAllah kita akan bincangkan yang mana pada sisi ta'akul akli, munasabah akal itu mensabitkan sifat ma'nawiyah itu. Kita kata sifat ma'nawiyah pasti bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perkaitan dengan akalnya ialah kaitkan terus dengan sifat ma'ani, dikeranakan dengan sifat ma'ani. Seperti contohnya, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu alim.
Jadi sifat-sifat keadaan yang begitu, keadaan yang berkuasa, keadaan yang melihat, keadaan yang mendengar, keadaan yang berkata-kata dan seterusnya lah. Sebenarnya dia kaitkan dengan sifat sifat-sifat ma'ani. Keadaan yang berkuasa, kaitkan dengan kuasa, kaitkan dengan kudrat. Keadaan yang muri dan yang menghendaki. Kaitkan dengan iradah. Kaun mu'aliman, keadaan yang mengetahui. Situ. Dikeranakan kerana ma'ani. Di situ. Fit ta'akuli. La fi nafsil amri. Ta'akul akal saja, bukan pada hakikat pekerjaan, bukan diri. Tinggi perkara sendiri, kerana semua sifat Allah SWT adalah kodim. Cuma untuk menisbatkan, mensabitkan di segi adillah akal, dalil-dalil akal itu. Kemunasabahan di sudut pandang akal. Manusia sebagai insan, kita disuruh diperintah oleh Allah SWT untuk menggunakan akal. Dan ulama telah menggariskan panduannya. Menggaris pandu bukan dengan garisan yang sangat yang sangat mantap lah. Menurut disiplin keilmuan mereka yang telah dikemukakan oleh mereka. Jadi berbeza sekali dengan hal yang ada pada sifat nafsiah. Sedangkan sebagaimana yang telah kita sentuh pada minggu yang lepas, contoh-contohnya sedikit kan, sekadar lah. Seperti adanya diri, adanya si Ahmad, itu merujuk kepada hal keadaannya yang mana kalau sifat ada itu sendiri, kita tak boleh nampak. Yang kita nampak tu zat Ahmad, diri Ahmad itu, jirim jisim Ahmad tu, tubuh Ahmad tu, jirim jisim dia, arak dia, sifat-sifat dia, gerak dia, ambil warna dia, sebagainya. Mimik muka dia, kataan dia, suara yang keluar dari tubuh dia itu. Itu semua arak, dan itu perkara lain. Itu bukan sifat wujud itu sendiri. Sifat wujud itu dia keadaan. Keadaan yang ada. Dan wujud itu tak boleh ditunjuk. Kalau cerita tuan-tuan guru dulu mengajar di kampung, di kampung-kampung kan, di surau masjid untuk memudahkan orang awam faham. Ha. Buat praktiknya. Cuba masing-masing cari sifat wujud. Cuba tunjuk dengan jari. Mana? Kalau tunjuk ke hidung, itu hidung. Tunjuk ke mata. Itu biji mata. Itu mata. Contohlah untuk nak mudahkan faham. Jadi di sisi ta'arif ini sekadar ala kadar kan. Ghairu ma'allalatin bi'indah ni kerana nak memfarakkan bezakan di antara hal yang ada pada nafsiah dan hal yang ada pada ma'nawi ini pada sisi mazhab yang yang tahqiq lah, walaupun ada berkhilaf pada di sisi ulama-ulama yang taqaddimin, insyaAllah kita baca sekejap lagi. Okay. Kita baca ya. Asalnya perlu diingat wujud Allah Ta'ala dan wujud makhluk adalah berbeza sama sekali. Itu yang contoh-contoh, misal-misal yang kita buat itu adalah sebagai ta'akulun akli untuk dimunasabahkan pada akal. Kalau tidak, kita nak faham macam mana kan. Kalau tidak, penulisan ulama dalam kitab-kitab akidah yang tentunya kita tak jauh juga, kita Arab sekali pun, akan tinggal dalam tulisan, kita tak boleh nak faham. Perlu diingat, wujud Allah Ta'ala dan wujud makhluk adalah berbeza, sama sekali berbeza lah. Dulu almarhum tuan guru saya dulu pernah berkali-kali menceritakan bagaimana bentuk perbezaan itu. Fokus daripada mana? Beza ada makhluk, ada baharu ni dengan ada yang kodir. Ada makhluk dan ada Tuhan. Jadi tuan guru tu tanya kepada murid-murid yang dah belajar lama-lama kan. Tapi kalau dia madrasah tu, biasanya dapat ada dijawab dengan jawapan yang ilmiah. Tapi kalau di awam, di tempat terbuka, dia susahlah sikit. Jadi untuk dimakulkan itu. Biasanya, ada satu cerita kan, cerita. Tuan-tuan guru tu dah mengajar. Sebenarnya
Tok Guru tu sendiri pun tak nampak juga parak bila dia soalkan kepada Tuan Guru. Ngaji lama dah. Tanyakan kepada Tok Guru tu. Tok Guru, apa beza di antara ada Tuhan dengan adanya makhluk? Ada belaka. Makhluk ada, Tuhan ada, Qadim ada, hadis pun ada. Baharu ada, yang Qadim pun ada. Baru ni ada. Yang sedia kala pun ada, tapi apa farak beza? Maka Tuan Guru tu sendiri pun, dia pun ia pun tak jawab juga. Tuan Guru tu begini tu. Maka nama-nama timbul nafsu lah. Tuan Guru tu pun tanya buat apa. Sebenarnya dah cerita dah berapa kali-kali, banyak kali cerita lah. Banyak kali boleh tahu. Tanya lagi. Gaduh kat situ pula. Tapi kalau dalam kuliah-kuliah yang di yang formal kan, kuliah-kuliah pengajian yang formal, baca kitab-kitab tauhid, kitab-kitab turas, baca kitab Najim, Darul Samin, syarah bagi Ummul Barahin dan semua syarah dia lah. Biasanya Tuan Guru akan terus kita terus lah. Paraknya ialah di antara iaitu wujud zati dengan wujud yang tidak zati ya. Wujud ada yang pada yang Qadim itu adalah ada yang zati. Ada yang selain pada Qadim itu ada yang tidak zati ya. Sama ada dia yang idhafi, sama ada dia yang apa? Ada yang kita kata yang tidak mutlak, boleh juga. Jadi kita kata ada pada Allah SWT, ada pada yang sedekala itu adalah ada yang zati yang mutlak. Zat mutlak. Zati mutlak. Adapun ada pada selain pada yang Qadim atau ada yang selain pada Tuhan itu adalah ada yang mukayyad. Yang idopi, yang mukayyad, yang tidak mutlak. Begitu saja. Okay. Itu satu istilah yang perlu diperincikan, dicerna lagi. Insyaallah pelan-pelan kita akan cubalah. Memang parah beza. Kalau kata ada, ada. Beza lah. Kalau ada Tuhan, cuba tengok. Cara senang, maklumnya senang kan. Untuk awam-awam sekadar dalam pengajian lepaskan perbuahin. Kita boleh kata, contohnya kalau ada Tuhan sendiri. Ada Tuhan, dia qidam, dia bakar, dia mukhalafah, dia hawadith. Dia qiyam binafsih. Dia wahdaniat. Ada yang wahdaniat. Ada yang kudrat. Kalau kudrat pun kuasa, dia terjemahkan dengan kuasa. Kudrat yang mutlak, yang kamal mutlak. Iradah yang kamal mutlak, yang sempurna lagi dia bersifat mutlak. Tidak dikaitkan dengan sesuatu, tidak dikaitkan dengan alat, tidak dikaitkan dengan sifat-sifat diri, ma'arat dan sebagainya. Kudrat iradah yang muhayat sampailah yang terakhir, kaunuhu mutakalliman. Seterusnya itu dia katakan, wujud yang ada pada Tuhan itu adalah wujud yang mutlak, yang kamal, yang mutlak, yang tidak mukayyad, yang tidak yang kita sebut tadi lah. Beza dengan kewujudan makhluk. Wujud makhluk, wujud yang yang bermasalah, yang serupa, yang dia ada, dia adalah jirim dan jisim, dia kaitkan dengan jirim dan jisim yang mengambil ruangan keluasan keluasan zat diri dia, seperti yang kita bahas, seperti mana yang kita telah bahas yang terlepas. Itu fokus, farak yang utama. Jadi dalam pengajian ilmu kalam atau pengajian ilmu tarikh ni, ulama' telah menunjukkan satu garis panduan, satu poin yang sangat mantap. Memang berbeza dengan ilmu-ilmu lain. Berbeza. Kalau diikuti betul, kita boleh nampak. Dia terbuka je, insyaAllah lah. Mantaplah akidah kita, insyaAllah. Okay. Hasilnya, perlu diingat wujud Allah Ta'ala dan wujud makhluk adalah berbeza. Berbeza, sama sekali berbeza. Atau beza. Poin pada beza atau apa? Itu yang saya cerita baru siap tentang tadi kan.
Kama kultu anifan. Kama kultu anifan. Muslim. Boleh ulang balik. Contoh-contoh di sini adalah semata-mata untuk memahamkan kedudukan sifat nafsiyah saja. Allah Ta'ala punya satu saja sifat nafsiyah, iaitu wujud, artinya ada Allah Ta'ala. Tidak setengah yang berlaku pada setengah-setengah daripada ada kita ada tulisan-tulisan orang zaman dulu, orang sekarang saya tak ada dah. Zaman dulu ada juga yang mengatakan sifat nafsiyah ni ada banyak. Tapi telah ditolak oleh dirudut, ditolak oleh para ulama yang muhaqqiqin. Di mana yang kalau kita jumpa juga setengahnya dalam kitab-kitab Turah seperti Si Ahmad Al-Qatani dalam sebahagian fatwa beliau. Ada dalam sebahagian fatwa-fatwa beliau lah. Si Ahmad Al-Qatani seorang ulama yang sangat yang besar. Ulama Melayu yang yang hebat lah. Dia ada menyebut dalam kitab-kitab fatwa beliau itu boleh disemak di sana. Disebut juga sifat nafsiyah sebagai sifat subutiyah, iaitu hal atau keadaan yang sabit pada zat. Sifat nafsiyah dikatakan sifat subuti. Ia tahakkuk. Ia sungguh. Memang berbeza dengan subutiyah. Hal yang subutiyah. Sana hal, haliyah. Pada maknawiyah itu. Iaitu subutiyah ini bermaksud keadaan yang sabit, yang tetap tersebut adalah sifat pada pendapat Imam Fakhrazi dan Al-Maturidi. Jadi lanjutan daripada itu, sebab itu kita menganggap sifat itu 20 lah. Jadi 20, tidak 19. Tidak 19, kerana wujud itu dianggap sifat. Wujud itu adalah dianggap sebagai sifat. Dan aliran yang kita ikut adalah aliran Fakhrazi dan katanya Al-Maturidi juga begitu. Tapi ada khilaf. Walaupun bertelingkah berselisih dengan pegangan atau pandangan Imam Syekh Ahli Sunnah Wal Jamaah, Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri yang mengatakan sebenarnya wujud itu bukan sifat. Dia adalah ainul mawjud ataupun zat. Itu tak apa. Sebab Imam Fakhruddin, Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri bukan menafikan wujud. Tidak. Ia cuma menganggap wujud itu adakah sifat atau tidak. Jadi khilaf begitu tidak mencederakan keimanan orang-orang yang beriman. Boleh saja. Sebab itu dalam contohnya dalam kitab-kitab Jawi seperti dalam Faridatul Faraid, dia katakan dua kaul yang beza. Dan kalau kedua pendapat ini dianggapkan sebagai kaul masyhur dengan kaul tahqiq sahaja. Kaul masyhur dan kaul tahqiq. Ada sebagian mengibaratkan sebagai kaul asah dengan kaul yang sahih. Tak ada masalah itu. Boleh berlaku. Kita boleh pegang. Dan sampai kepada peringkat yang mutaakhirin ini, kita terus berpegang kepada apa yang telah diputuskan oleh Sanusi di dalam matan Ummul Barahin beliau yang menetapkan bagi para awam semua muslimin untuk mengetahui 20 sifat. 20 sifat itu wajib. Sebab kalau tak tahu, jadi boleh menyebabkan datang waham. Dan dalam akidah, dalam mutahid, tak boleh waham. Tak boleh. Disebut juga sifat nafsiyah sebagai subutiyah, iaitu hal keadaan yang sabit pada zat. Keadaan yang sabit itu tetap tersebut ada sifat pada pendapat Imam Fakhrurrazi dan Al-Maturidi. Dan insyaAllah sedikit demi sedikit kita akan cuba kupas sikit istilah subutiyah ini di dalam bab sifat wujud dan seterusnya nanti, kerana dia memerlukan kupasan yang memang bertubi-tubi dan berkali-kali diulang. Kalau tidak memang kebiasaannya bengong lah. Jadi tahayyur dengan istilah. Okey, maksud hal yang sabit itu wajib bagi zat. Ada satu lagi istilah yang perlu juga kita tahu, al-halu al-wajib. Okey. Hal yang sabit, diterjemahkan wajib itu sebagai sabit bagi zat. Sebagaimana keterangan yang tersebut dahulu pada maksud keadaan dengan ibarat lain, dengan lain ibarat, dengan lain perkataan, dikatakan sifat yang mawujud itu ada
di dalam pikiran dan tidak mawujud di luar pikiran. Dia kata al-mawujud fi zihni ghair mawujud fil kharij. Al-mawujud fi zihn ghair mawujud fil kharij. Jadi ini satu istilah yang biasanya kita akan jumpa dalam kitab-kitab turas, disebut pada ketika membahagikan sifat itu kepada empat bahagi. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Dan kita akan jumpa istilah wujud fi zihni ghair wujud fil kharij ini pada pada sifat nafsiyah. Ada lagi dikata mawujud fi zihni wa mawujud fil kharij, iaitu sifat ma'ani. Dan ada satu bahagian lagi bagi sifat salbiyah, dikatakan ghair apa tu, sifat adami kan? Sifat adami itu dimaksudkan kerana tidak wujud pada pikiran, kata maqam bi ghairi kan, dan tidak wujud di luar fikiran. Kerana sifat ma'ani, sifat salbiyah itu sifat memang dia ibarat an-nafi ma la yaliku bihaqqillahi azza wa jalla. Jadi perbincangan itu saya kira bukan fardhu ain, tapi perlu untuk kita faham juga, untuk kita tahqiq kan. Insya-Allah kita akan jumpa. Jadi sebagaimana pembahasan yang telah lepas, dibagikan empat itu kepada empat kategori sifat: nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Dan tiap-tiap sifat itu juga ada lagi ciri-ciri, ciri yang lain. Dan iaitu inilah salah satunya, iaitu ada bentuk yang tidak wujud. Ada bentuk yang wujud dalam fikiran, tidak wujud di luar fikiran. Ada yang wujud dalam fikiran, wujud di luar fikiran, itu sifat ma'nawiyah. Ada yang tidak wujud dalam fikiran dan tidak wujud di luar fikiran, itu sifat-sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat yang tidak wujud dalam fikiran. Contohnya baharu. Baharu itu tidak. Nafi tidak baharu. Baharu itu adalah yang tidak wujud dalam fikiran. Nafiu amma la yaliku bihaqqillah azza wa jalla. Ibarah daripada menafikan perkara yang tidak patut, tak layak dengan Allah. Itu baharu. Berbilang-bilang, lagi ada permulaan, binasa, kan? Fana, memasalah, lagi ta'adud. Okay. Jadi perkara itu, perkara yang dikatakan, fikiran tak terima. Dia tidak wujud dalam fikiran, dan di luar fikiran pun tak ada. Fikiran maksudnya pada khariji, maka kita memang tak boleh nampak di akhirat, semua manusia yang direzekikan masuk syurga tertinggi itu boleh melihat zat Allah, boleh melihat zat Allah Ta'ala pada itlak dia, begitulah. Melihat zat Allah Ta'ala, sifat dia yang patut dilihat, yang layak. Tapi kalau pergi cari, tak jumpa. Bukan nak jumpa ke mana, dia adami. Ini sifat adami seperti mana yang kita sentuh pada kali-kali yang telah lepas. Kan? Kita jangan ingat sifat ni benda yang kita memang, bila kata sifat suatu perkara itu, maka dia hanya tertumpu kepada yang kita nampak, kita rasa, kita dengar je sahaja. Makhluk pun ada juga jenis sifat yang memang kita takkan jumpa cari dia. Dia katakan sifat ada ni. InsyaAllah. Slow and steady ya. Okay, maksud hal. Maksud hal yang sabit itu wajib bagi zat sebagaimana keterangan yang tersebut dahulu pada maksud keadaan itu hal. Dengan lain ibarat, dikatakan sifat yang mewujud itu ada dalam fikiran dan dia mewujud di luar fikiran. Jadi fikiran dia yang memantapkan. Fikiran kita memantapkan, mensabitkan Allah Ta'ala itu wujud. Zat dia wujud. Sifat dia wujud. Kan? Tapi tidak luar, di luar fikiran, kalau di, kalau dilihat di akhirat itu dalam syurga, cari sifat wujud dia tak jumpa. Tak ada lah. Itu sekadar untuk tak apa nanti, untuk kita nak mudahkan faham pada awam saja. Walaupun istilah yang saya sebut tadi, mungkin ada yang tidak ada dalam kitab pun. Sekadar untuk kita faham. Bermaksud, akal memutuskan ada sifat nafsiyah, itu sifat Allah Ta'ala. Dan jika dibukakan hijab di akhirat, kita tidak akan nampak sifat tersebut. Tak nampak sifat tersebut pada zat Allah SWT. Kita tak nampak sebab wujud tak ada.
sifat wujud itu kita nampak. Tapi zat Allah ada. Beberapa perkara yang perlu diketahui, semua kenyataan dahulu berkenaan sifat nafsiah adalah menunjukkan wujud itu adalah sifat, bukan ain, bukanlah wujud itu ain atau diri zat. Nah, ini semua perbincangan ataupun ulasan-ulasan yang ringkas yang telah kita kemukakan pada sebentar tadi ataupun pada kuliah yang telah lalu, menunjukkan wujud itu adalah sebenarnya adalah sifat. Dia bukan ain zat. Ini pendapat yang masyhur, mutamad masyhur. Mutamad yang masyhur di kalangan ulama tauhid masyhurlah. Walaupun pendapat ini tidak berasal daripada ataupun tidak tidak merupakan pegangan yang mu'tamad di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri. Tak apa, berkhilaf yang begitu tidak menceritakan iman. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama tauhid sebagaimana yang tercatat di muka surat 31 tadi, itu adalah merupakan pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi yang merupakan ulama Asy'ariyah yang sangat besarlah, yang sangat besar. Imamul Muslimin, imam bagi ummah, imamul ummah. Imam Fakhruddin Ar-Razi yang hidup sekitar kurun yang ke-6 Hijrah. Itu lebih kurang 800 tahun dulu lah. Punya karangan-karangan yang banyak dan pengaruh yang sangat besar di kalangan di kalangan Asy'ariyah. Okay. Fakhruddin Ar-Razi. Dan Imam Maturidi juga dikatakan punya pendapat yang sama. Ini sebagaimana yang dicatat di dalam kitab-kitab jawiyah. Walaupun kalau kita koreksi, kita akan jumpa juga tidak iktifak Maturidi pun ada sebahagiannya. Wallahu alam. Itu tidak berupa peruntukan kita kaji ya. Okey. Sampai pada kurun yang ke-8 itu Imam sampai pada zaman pengarang Matan Ummul Barahin, Matan Sugra-Sugra, maka telah diputuskan 20 sifat. Termasuklah sifat yang pertama iaitu sifat wujud. Wujud itu dianggap sebagai sifat juga. Yang penting kerana untuk menafi atau menghilangkan waham-waham mungkin yang akan timbul. Waham-waham sangkaan-sangkaan yang menyebabkan kerosakan akidah pada kalangan muslimin yang awam. Maka diwajibkan. Tahu pula. Sebab itu dalam Nas Matan Ummul Barahin sendiri dia sebut wajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu lihaqillahi azza wa jalla wa ma yastahilu wa ma yajuz. فَمِمَّا يَجِبُ لِحَقِّ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَى إِشْرُونَ صِفَةً إِشْرُونَ صِفَةً 20 sifat. Itu Nas. Teks yang ada dalam Matan Ummul Barahin menunjukkan 20 sifat itu merupakan fardhu ain untuk sekalian awam muslimin. Habis kalau kata awam tak termasuk ulama. Ulama sudah maklum lah bila kata awam muslimin. Kalau awam pun tahu, takkan ulama dia tak tahu. Itu kalau orang kata yang wajib awam-awam ni tahu, ulama tak wajib tahu. Kalau ulama tak tahu pun tak apa. Kalau ulama tak tahu tu bukan ulama. Itu soal dia. Kalau ulama pun tak tahu 20 sifat tu yang pertamanya wujud, dia bukan ulama ah. Bukan ulama lah tu. Ha, tak tahu lagi nak kata apa. Okey. Tetapi Imam Asy'ari sendiri berkata, ulama tu maksudnya sini, ulama tu dia tahu, bukan dia tahu sebab wujud tu. Cumanya adakah dia bagi pegangan diri dia untuk pegang dengan kaul Asy'ari sendiri terus ataupun pada kaul selain pada Imam Asy'ari iaitu Maturidi ataupun kaul Al-Razi. Al-Razi lah. Kita Asy'ariyah Al-Razi. Itu pada pengalaman peribadi dia ataupun dalam teks kita-kita semua telah maklum bahawa
Dan mereka tidak menafikan perbincangan itu. Dan sampai kepada ain apa hakikat wujud itu sendiri yang kata bukan sampai tahap menafikan kewujudan Allah itu, menafikan kewujudan Allah, kufur. Tak ada pula berlaku pada kalangan imam daripada awam maupun daripada para ulama yang mengkaji atau yang belajar ilmu surah 20 ni, tak ada berlaku itu. Kalau berlaku, tersilap faham lah tu. Mungkin belajar dengan tidak ada talaki, tak ada guru tu. Okay. Tetapi Imam Abu Hasan al-Asy'ari berkata, al-wujud ainul mawjud. Artinya wujud itu ialah diri perkara yang ada itu sendiri. Wujud itu adalah ialah diri perkara yang ada itu sendiri, bukanlah wujud itu suatu perkara lain sehingga kita sebutkan ia sebagai sifat wujud. Maka dipaham dari perkataan Imam Asy'ari itu, wujud itu bukanlah sifat. Hanya zat semata-mata zat. Dia kata wujud itu zat, mata-mata zat. Jadi tuan-tuan guru dulu, masa saya belajar dulu, mereka juga mencontohkan, buat misal untuk beri faham kepada apa pandangan atau pendapat Asy'ari ini, pendapat Imam Asy'ari sendiri. Dia kata al-wujud, al-wujud ainul mawjud. Wujud itu adalah zat bukan sifat. Tak perlu bahas panjang. Contohnya kalau kita kata si Ahmad ataupun saya sendiri, saya ada. Dia kata saya ni ada kan? Ada yang ada pada diri saya ni. Diri saya lah. Zat saya lah. Bukan lain benda itu. Ada pada diri Ahmad itu, ada zat Ahmad tu dia ada. Tak payah panjang-panjang lah. Ini adalah pendapat yang sahih, yang benar. Betul. Tetapi mesti diingat. Okay. Ada pun pendapat yang amat ramai. Majoriti Asy'ariyah. Kalau yang terakhir ni. Maka wujud itu adalah merupakan sifat. Katakan sifat. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Tetapi mesti diingat, tidaklah khilaf ulama itu bermaksud tidak percaya ada Allah. Tak percaya pada Allah itu kufur, murtad. Yang itu tak percaya ada Tuhan itu free thinker. Orang yang tidak bertuhan, Tuhan ke diri sebenarnya. Orang yang free thinker ni tak Tuhan ni sebenarnya. Dia bertuhan kan juga. Bertuhan ke diri dia. Diri dia itulah Tuhannya sebenarnya. Itu telah dimantapkan oleh orang yang biasa berdakwah kan. Berdakwah dengan orang-orang yang paham pertengkar ni jumpa. Sebenarnya mereka tu menganggap Tuhan tu ada diri mereka sendiri lah. Tetapi mesti diingat, tidaklah ikhtilaf ulama itu bermaksud tidak percaya ada Allah Ta'ala. Tidak percaya kepada Tuhan, bukan begitu maksudnya. Lagipun perbahasan wujud itu adakah sifat atau zat tidak pernah dibahaskan oleh salafus soleh. Walaupun di kalangan, walaupun Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri, dia imam besar itu masuk Imam Maturidi, termasuk imam-imam yang terdulu pada kedua mereka, sebenarnya adalah sebahagian daripada salafus soleh juga. Karena salafus soleh ini adalah merujuk kepada marhalah zamaniyah, iaitu tempoh masa selama tiga kurun. Bagaimana yang sabit di dalam hadis yang sahih yang diulang-ulang oleh penceramahan. Khairul kurun qarni thumman ladzina yalunahum thumman ladzina yalunahum. Nabi mengulang dua kali. Termasuk kurun yang pertama iaitu kurun Nabi. 100 tahun. 200 tahun. 300 tahun. Jadi 300 tahun. Sekitar 300 tahun itu dikatakan kurun salafus soleh. Masa atau period marhalah zamaniyah bagi ulama-ulama salafus soleh. Mereka-mereka ulama-ulama besar yang berhidup di kurni itu adalah merupakan panutan-panutan ataupun tempat berpegang umat Islam Muslimin sampai kepada akhir zaman. Walaupun mereka tidak bahas, tapi nak kata tak bahas ini alat tersambung lah. Tidak dibahaskan secara tuntas, tak dibahaskan secara detail. Tapi ada perbahasan yang sehingga Imam Abu Hasan Asy'ari sini bahaskan. Bahaskan itu. Imam Abu Hasan Asy'ari bahas dan kita dia.
COVID. Maksud di sini, perkara ini adalah merupakan perkara fara'iyah. Akidah yang fara'iyah kalau masuk dalam akidah apa? Akidah yang furu', bukan akidah yang usul. Tidak fardhu ain untuk setiap individu tahu masalah khilaf perkara ini. Itu maksud di situ. Dan tidak pula bermakna perkara yang tidak dibahas, tidak dibincangkan pada zaman salafus salih dulu merupakan perkara itu tidak boleh langsung disentuh. Walaupun dalam bidang tauhid, tak boleh je sebenarnya. Dan mereka sendiri ya juga yang telah memberi anak kunci ataupun telah membuka jalan untuk diadakan perbincangan-perbincangan seterusnya itu. Pendetilannya. Kesimpulan, setiap mukallaf tidak wajib mengetahui adakah wujud, iaitu ada itu sifat atau zat. Adakah wujud itu hal atau ain mawjud? Kalau hal ala sabi' ataupun ala jarian ala mazhab Fakhruddin Ar-Razi. Atau ain mawjud ala mazhab imam. Syekh al-Sunnah wal-Jamaah. Mukallaf hanya wajib mengetahui dan meyakini bahawa Allah Ta'ala itu ialah zat yang wajib ada. Allah Ta'ala itu zat, dia bukan sifat. Kalau Allah Ta'ala itu sifat, jadi termasuk dalam akidah golongan Syiah Ismailiyah Al-Ghassan ataupun daripada setengah daripada golongan ahli-ahli kebatinan. Orang yang mengajar ilmu hakikat marifat itu kalau dipandang, kalau dikaji, pemahaman mereka itu, mereka menganggap Tuhan itu sifat. Cara tidak disedari. So, mereka sendiri tak menguasai metod-metod para ulama itu jadi sesat. Jadi, kita mukallaf wajib percaya Tuhan itu zat. Allah itu zat yang wajib ada. Yang pasti ada. Yang tidak menerima tiada. Zat yang wajib ada, yang pasti ada. Yang wajib ada itu maksudnya pasti ada. Apa makna pasti ada? Tidak menerima tiada. Akal tak terima kata tak ada. Akal kita tak terima kata Tuhan itu tak ada. Yang terima apa? Terima ada. Yang tetap ada. Mesti ada. Yang tidak diterima akal, ketiadaannya. Itu pun orang yang tahu. Tengah daripada orang tua kampung-kampung dulu kan. Masa saya mengaji sama-sama mereka. Hafal ni ayat ni. Dan ayat ni memang ada wujud dalam kita, dalam imbarah kita tahu. Ada yang bersifat dengan sifat dengan segala sifat kesempurnaan segala kamalat maha suci daripada kekurangan yang layak dan patut disembah dengan sunnah. Itu sebagaimana yang kita jumpa pada tafsir la ilaha illallah kan? La ilaha illallah aila mustaghniyan an kulli ma siwah wa muftaqiran ilahi kullu ma ada. Itu satu tafsir yang memang tafsir itulah yang kita pakai dalam pelajaran ilmu akidah sebab 20 ni. Dan ada lagi satu lagi tafsir la ilaha illallah ai la ma'budah bihaqqin fil wujud illallah al mustahiq bisifatil kamalat al munazzah an sifat naqais atau kamakol. Orang dulu apa semua tu? La ilaha illallah dengan mana tiada Tuhan yang sebenar yang berhak disembah pada ada. Melainkan Allah sahajalah. Yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Maha suci daripada sifat-sifat kekurangan. Yang itu fardhu ain tahu. Baik, setelah selesai kita memberi sedikit huraian berkenaan dengan sifat nafsiyah ala kadarnya. Dan insyaAllah akan diulang-ulang lagi pada ketika mensyarahkan atau menguraikan, mendetailkan setiap satu daripada 20 sifat. Baik, selanjutnya kita masuk pada bahagian sifat yang kedua, huraiannya, iaitu sifat salbiyah. Itu sifat yang menafikan wahya ibarah
النفي ما لا يليق بحق جل وعز. Ini satu takrif yang sepatutnya dihafal lah pada para penuntut ilmu. Ibaratun an-nafi ma la yaliqu bihaqqillah azza wa jalla. Artinya suatu perkiraan atau ibarah. Ibarat ni kita nak cakap kata apa? Kata lah, satu kata, satu kataan. Perkiraan, perumpamaan daripada menafikan. Kalau perumpamaan tu dah lain maksud, umpama kan. Umpama macam kiyah pula. Perkiraan boleh lah. Cara ibarat. Ataupun kata-kata kan. Kataan. Itu ayat boleh juga ibarat. Daripada maksudnya menafikan, menidakkan. Perkara yang tidak layak, yang patut, yang tidak patut bagi hak. Bagi Allah yang bersifat al-haq. Jalla wa'azza. Jalla wa'azza. Biasa kita dengar azza wa jalla. Tapi kerana mengikut uslub bagi ahli sufi. Pasnya yang diwarisi daripada imam bagi matan Ummul Gharahinah. Pengarang matan Ummul Gharahinah, Imam Sanusi. Biasanya dalam kitab-kitab beliau mengibaratkan jalla wa'azza. Azza wa jalla. Jalla wa'azza. Ada tasawuf ikut banyak yang begitu. Dan ada sebabnya. Dan mungkin sebab itu boleh kita jumpa dalam kitab syarah. Atau Syiah Bajuri bagi Ummul Barahid. Kenapa gunakan istilah Jalla wa'azza tidak Azza wa Jalla? Ada di sana. Misalnya kita katakan qidam. Okey, contoh bagi sifat salbiah itu dah sebab qidam. Qadim. Zat yang bersifat dengan qidam. Sebenarnya yang kita bincang pada kali yang lalu. Qidam, kita katakan, qidam itu adalah salah satu sifat yang wajib. Yang merupakan sifat salbi bagi Allah SWT. Artinya sediakala. Kalau dia terjemahkan qidam itu kepada bahasa Melayu, sediakala. Dan ulama-ulama dulu, ulama Melayu zaman dulu kan, beratus tahun dulu lah. Berusaha untuk beristihad. Untuk menterjemahkan teks ilmu daripada bahasa Arab tu kepada bahasa Melayu. Itu satu usaha yang sangat patut dihargai. Contoh pada ni, menterjemahkan qidam tu dengan sediakala. Dan ada perbincangannya, ada perbahasan dia. Bukan kita hari ni kita tengok je, kita senang. Kita tengok je apa yang ada telah ditulis oleh ulama dulu. Tapi kadang-kadang kalau kita sentiasa mengkaji. Contohnya penterjemahan qidam kepada sediakala ini ada debatnya di situ. Boleh tengok dalam fatwa al-Papaniyah. Ada pro dan kontranya ulama dulu. Patut atau tak patut menggunakan kalimah sediakala ini. Sediakala diterjemahkan untuk lafaz qidam. Jadi keputusannya memang patut, sangat-sangat patutlah. Sedia kala. Kalau kita nak faham kan. Dia bahasa Melayu. Tapi apa makna sebenarnya dia kala tu? Dia ada makna dia. Sedia tu sedia lah. Tersedia kan. Kala tu. Maksudnya zaman. Masa. Masa yang sedia. Maksudnya tak ada perubahan. Dia begitu dah. Cara kampung cakap lah. Bahasa kampung. Begitu dah. Tidak ada perubahan. Tidak ada awal baginya. Jadi terjemahan kepada sediakala, terjemahan kepada qidam kalau dan makna qidam itu sendiri, pada asalnya maknanya adalah perkara yang tidak ada awal. Perkara yang tidak ada awal itu telah diberi satu word yang khas bagi dia dengan masuk qidam. Ini panjang bahan tuan ni kalau kena masuk pada dalam ilmu lain dan dalam kitab-kitab syarah-syarah yang begitu mendalam lah. Kena qidam tu artinya malah awal lah. Nafi awaliyah. Qidam. Bapak nafi akhiriyah. Begitu. Maka sifat ini adalah menafikan permulaan. Maksudnya menafikan adanya mula. Bagi zat Allah. Dan segala sifat Allah. Dia tidak ada mula. Zat Allah tidak ada permulaan. Sifat Allah tidak ada permulaan.
Yang mana ada permulaan bagi zat Allah Ta'ala dan ada permulaan bagi segala sifat Allah Ta'ala adalah di antara beberapa perkara yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita. Maka bila mana kita tetapkan Allah Ta'ala mempunyai sifat seria kala, ini katakan sifat kidam, teruslah sahaja maksudnya kan, ternapi lawannya iaitu baharu. Yang dikatakan istilahkan dalam bahasa Arab sebagai hudus, hudus baru. Apa mana baru? Apa mana hudus? Hadisun. Al-Mawjud ba'andal adam. Yang wujud, yang ada selepas daripada tiada. Wujudannya selepas daripada tiada. Asalnya tidak ada. Asalnya tiada. Kemudian ada. Itu dikatakan baru. Allah Ta'ala punya lima sifat sabriyah, sabriyah yang wajib mukallaf mengetahuinya. Sekadar taklif, itu hanya lima perkara lah, kerana itu dalil yang yang sharih yang ada dalam nas-nas Al-Quran sendiri. Ada hadis maupun ada hadisnya. Lima sifat sabriyah. Walaupun sifat sabriyah itu sebenarnya banyak. Sifat sabriyah itu banyak lah. Seperti Imam Bayjuri di dalam asyiah beliau terhadap Mata Umul Barahin, dia katakan sifat salbiah yang lima ini yang disebut ialah kita tahu ini sebagai sebagai ummahat ummuha kan, walaisat munhasiratan ala sahih. Pada kau sahih, sifat salbiah ini tidak ada hasarnya, tidak terasa kepada lima, banyak. Tapi kenapa lima? Kerana itu yang Fardhu Ain memilih asas berikan daripada nas-nas yang terang jelas dalam Al-Quran Al-Karim dan dalil-dalil yang lain. Kata ulama musannif ataupun para ulama telah menghasarkan sini membilang lima saja. Jadi dia kata itu semua tu la nihayata lahu rajiun, itu semua merujuk kerana yang lain daripadanya wa ghairu zalika mimma la nihayata lah wa ghairu zalik mimma la nihayata laha wa ghairu zalika mimma la nihayata lahu rajiun ilaiha walau bil iltizam, sekalipun atas cara lawazim, lazim lah. Ini adalah tarikah lazim, lawazimnya. Ini usul ilmu alat, ilmu Arabiah. Walaupun atas cara berlaziman gitu. Walau bil iltizam, fahiyya ummahatuhah, maka yang lima ni ummahatuhah adalah merupakan ibu. Apa mana ummahatuhah, ibu tahu pula. Maksud ibu tahu pula. Ini bahasa ulama ya. Bahasa ilmu. Ummahatuha maksudnya ai usuluha, usul pada sifat-sifat nafsiah yang lebih-lebih lah yang selain pada lima. Bolehlah tengok ibarat ini dalam kitab Hasyiah bagi Mata Umul Barai, sana disebutkan dengan lebih luas segala. Baik. Allah Ta'ala punya lima sifat salbiah yang wajib mukallaf mengetahuinya, walaupun salbiah bagi Allah itu terlalu banyak, tidak terbilang. Yang pertama, contoh sini, kidam, artinya sedia kala menafikan kidam itu sendiri yang telah diterjemahkan sebagai sedia kala, maksudnya menafikan permulaan. Sebab kalau kita tengok dari sudut bahasa lah dalam kidam, artinya apa? Kidam. Apa mana kidam? Kidam artinya tidak ada awal. La awal apa? Rekah hidup lah kan. Bakok. Artinya kekal. Menafikan binasa. Binasa itu perkara yang tidak layak.
ibara anna fi ma la yaliku. Ibarat satu perkiraan daripada menafikan perkara tak layak. Apa yang tak layak itu binasa. Pada kira apa yang tak layak ada mula. Ada awal. Permulaan. Begitulah sebenarnya mukhalafatuhu ta'ala ila hadis. Kalau dia terjemahkan artinya tidak menyamai makhluk. Tak sama langsung. Kata dalam Imamatan Ummul Bahrain telah digariskan ada 10 perkara yang dikatakan sebagai wajah mukhalafah itu. Wajah berbeza. Ataupun wajah masalah, tak apalah. Wajah mukhalafahnya ada 10. Itu kalau fikir dengan fikiran kita sendiri, memang tak jumpa lah. Kalau kita mengaji, orang kata belajar tu, kena mengaji. Mengkaji itu selepas mengaji. Mengaji dulu baru nak mengkaji. Jangan mengkaji dulu baru mengaji. Susahlah juga. Yang lebih susahnya, yang lebih masalah sangat tu, iaitu mengkaji saja dengan tanpa mengaji. Itu yang ulama dulu tak bagi. Tuan-tuan guru marah sangat tu, mengkaji tak mengaji. Kalau mengaji, lepas tu mengkaji atau mengkaji dulu, baru mengaji. Tak apa. Boleh je. Yang tak boleh apa? Mengkaji. Mengkaji saja dengan tak ada mengaji. Maksudnya tak ada guru. Bila tak ada guru, susah. Susah sangat hidup tak ada guru. Baik. Mukhalafatuhu ta'ala ila hadis artinya tidak menyamai makhluk. Itu menafikan bersamaan. Sama. Bersamaan itu maksudnya serupa. Jadi wajah serupa itu ada 10 perkara. Para poin beza antara makhluk dengan qadim, makhluk dengan dengan pencipta, hamba dengan Tuhan, beza. Oh, dulu apa itu perkara? Mana kita nak lari daripada ilmu ulama susah tak? Memang susah. Bila belajar yang pertama ini nampaklah. Nampak sangat. Kalau ditanya kepada kita apa poin perbezaan antara Tuhan dengan makhluk. Tak jawab. Tapi kalau kita dah belajar matan Ummul Bahrain. Dah biasa benda yang masih kita turah senang. Ada 10 poin. Yang keempat kaya mahu binafsi artinya berdiri dengan sendiri. Berdiri ni bukan maksud duduk. Lepas tu berdiri ataupun berdiri atau tegak selepas daripada duduk. Atau bangun daripada duduk. Bukan masuk berdiri dengan sendiri ni maknanya bangun daripada duduk. Itu makhluk. Itu manusia. Insan. Hayawan begitu. Sifat yang ada pada haiwan itulah. Yang ada pada kaki. Bangun daripada duduk. Itu dia kata berdiri. Kemudian dengan sendiri maksudnya tak ada pertolongan orang. Ada betul ditolong, tidak ditolong untuk berdiri dengan sendiri. Itu sudut bahasa bolehlah lorohnya. Tapi pada peristilahan, bukan begitu maksudnya. Iaitu menafikan berhajat kepada zat dan pencipta. Yang kata Tuhan sebenarnya Tuhan itu adalah yang menghubungi nafsi. Maksudnya dia tidak ada pun. Dia itu sendiri adalah zat yang tak perlu pada zat yang lain. Tidak seperti akidah-akidah yang non-Muslim senang daripada mereka itu. Berpahaman, memegang beretikat bahawa Tuhan mereka itu adalah sifat. Jadi, bukan zat. Itu saya kata pada awal tadi, akidah Tuhan itu sifat bukan zat itu, bukan akidah Islam. Itu akidah non-Muslim, orang yang luar pada Islam. Islam beretikat Tuhan itu adalah zat, bukan sifat. Tapi tidaklah si zat semata-mata. Kalau zat semata-mata itu Mu'tazilah. Sesat juga. Ahlus sunnah wal jamaah megang zat yang mempunyai sifat. Dan pencipta. Dia tidak berhajat, tak perlu kepada pencipta kerana dia qadim. Kerana dia sediakala. Tuhan itu mesti sediakala. Kalau Tuhan itu tidak sediakala, dia bukan Tuhan, dia baru. Senang dia. Kalau kita belajar cara ulama, senang dia sebenarnya. Ikut je lah. Yang tidak sediakala itu bukan Tuhan lah sebenarnya. Dikatakan hudus, dikatakan hadis. Baru. Baru bukan Tuhan. Itu pasti.
qiyamu bi nafsi. Kemudian satu lagi yang terakhir, sifat salbiah yang terakhir iaitu hanya ni artinya tunggal. Menafikan berbilang-bilang. Tunggal, menafikan berbilang-bilang. Okey. Nanti pada setiap pendetilan setiap satu sifatnya akan diterangkan dengan lebih lanjut. Dibangsakan sifat-sifat salbiah sebagai sifat adami. Di mana istilah yang telah kita kemukakan pada sebentar tadi lah. Bangsa adami, bangsa tiada, bukanlah bermakna Adam Mahdin. Adamu Mahdin. Adam Mahdin maksudnya semata-mata tiada. Sehingga tidak. Sehingga dikatakan sifat Tuhan, tiada sifat kidab. Kalau begitu, tiada sifat bakok. Kerana segala sifat salbiah adalah sabit bagi Allah Ta'ala. Adami bermaksud sebagaimana tanda salbiah yang tersebut dengan ibarat yang lain dikatakan sifat yang tiada mawujud pada kharij. Sudah. Dan keluar ada satu lagi istilah yang ataupun ciri bagi sifat-sifat yang empat itu kan. Okay. Kalau pada sifat salbiah kita katakan sifat yang tiada mawujud pada kharij itu luar fikiran dan tiada mawujud pada zihin. Kita kata tidak wujud pada zihin, tidak wujud pada kharij. Jalan nanti kita ulang lagi istilah ni. Sekira-kira maknanya akal menetapkan sifat salbiah bukan bangsa ada. Sebagaimana makna kerana salbiah adalah sifat menidakkan atau membersihkan. Di akhirat juga ia tidak boleh dilihat. Ini ada satu kalimat yang tertinggal eh. Tak tahu, saya tak tahu kalau dalam kitab-kitab yang catatan yang ada pada tuan-tuan tu mungkin kalimat ini ada, iaitu kalimat tidak. Sepatutnya di akhirat juga ia tidak boleh dilihat. Sifat salbiah memang tak boleh nampak lah. Sebab dia sifat adami. Ada satu kesilapan yang saya harap dapat diperbaikilah pada muka surat 33. Eh. Di akhirat juga, yang tercatat di sini, di akhirat juga ia boleh dilihat. As-sawab, az-zahir, yang betulnya ialah di akhirat juga ia tidak boleh dilihat. Sebab salbiah tak boleh dilihat. Tak boleh nampak. Kita dalam syurga, tak jumpa cari lah senam itu. Jadi insyaAllah rasanya cukup dulu sekadar ini. Masa pun telah tamat. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang dan cuba kita akan ulang lagi apa juga yang catatan-catatan yang terdapat di dalam buku ini insyaAllah. Jadi saya minta maaf kalau ada sesuatu kesilapan insyaAllah kita sama-sama baiki. Aku luqaw li hadha astagfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu wal ghafur rahim. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asri innal insana fi khusr. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam.